Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gito Giri ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Hitung-hitung sedekah, nambah-nambah pahala. Terima kasih buat yang mau subscribe. Ya enggak apa-apa. Yang sehat cepat sembuh. Dan dalam perjalanan cepat sampai tujuan. Yang sedang kesulitan ekonomi mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Oke, ini kita sedang melihat mesin konkret pump ya. Ini atau pompa semen. Ini sedang bekerja di ketinggian ya, melakukan pengecoran di lantai 2. Dengan panjang tangan estimasi itu per satu boomnya itu hampir 10 meter ya. Yang tengah itu yang kayaknya nggak ada 10, mungkin 28 meteran ya. Ya itu dengan mobilnya, mobil semen. Atau biasa orang bilang Jayamik atau Adimik lah, padahal itu nama PC-nya ya. Di sini juga ada pelaksana kita, Bapak Slamet ya, sedang merenung. Tahu merenung apa? Padahal proyeknya hampir selesai. Ya, seperti inilah kegiatannya ya. Itu yang mengerjakan meratakan itu bukan pekerja dari sini ya, itu borongan. Ini sewanya ini lumayan mahal ini ya kawan-kawan. Satu hari bisa 5 jutaan ini, mobil seperti ini. Mobilnya ini merek Isuzu ya, build up ini, dari Singapura kayaknya. Di atasnya juga dipenuhi oleh ini hidrolik ya, kontrol-kontrol hidrolik itu, ada operatornya sedang mengoperasikan, sedang dituang lagi ya, juga sedang melayani pengecoran, juga ada mandor baja sedang lewat. Ya itu yang ngasih komando ya, yang pakai helm, pakai topi putih dan itu biru, itu baju biru itu ngasih komando untuk geser ke kanan, ke kiri atau kurang panjang, itu yang ngomandoin. Ini cepat sekali ya, dalam satu jam bisa beberapa mobil. Karena tinggal tembak aja ini. Tinggal semprot, ngocor, keluar ya. Itu yang lantai bawah itu kemarin selesai satu hari ya, untuk satu hari. Tapi saya kurang tahu itu berapa kubik jumlah mobilnya. Itu sudah menghabiskan sapi ya. Sebelum dia memulai aktivitasnya ini ternyata dia harus dipakai pancingan dulu di sana, diadukannya itu diisi dulu mortar beberapa syak biar nggak lengket ya. Ya, seperti inilah situasinya. Jangan lupa tinggalkan komen ya. Nanti saya akan berkunjung ke channel Anda kalau ada Anda ada channel YouTube. Kalau enggak ya terima kasih sudah menonton. Subscribe-nya ya kawan-kawan. Biar nambah-nambah amal. Itu ada Bapak Shelly itu pelaksana ya di sini, menjabat pelaksana. Oke, itu mau nyuruh.